mabok mikir ke bawah. Lah bloku kaning pas lah bang. Kagak dan tau lah kan. Kagak pulang. Gabus sampe mabuk ejer
Kopi info tuh gabut biar jangan nangop mulu. Lah terserah ayo lah yang goyang. Oh emang bisa goyang? Lah bisa. Oh minta sama tukang gendang no. Lu goyangan apa? Lah saya pengen liat gue goyangan info. Gabus angop-angop. Gabus angop? Iya kali aja. Nah coba bang, tahuin bang. Iya. Wah, ada dedemit ya. Nah itu lagi FM aja, jangan-jangan kan di sini. Buset ya, ada nyaut-nyautan kok. Lah, ini orang langsung udah mandi aja. Nah, cakep loh, cakep. Gak cakep banget, sih bilang jelek. Ya. Gue lagi tidur. Iya. Di bangunan. Bangunin. Iya. Gak salah. Gue belaku, loh dia ngajak-ngajak loh. Nyanyi doang. Lah, emang apa sih? Borong-borong, ngelak-ngelak dapur. Nah, lu tadi yang ngurusin kandang bebek lu kagak mau. Gosot pakai belaku. Gosot, lemesan. Lu kan di sini berdua kerja di rumah gua, gua bayar. Nggak iya. Hah? Iya, ngapain. Sekarang gua tanya, piring udah lu cuciin, udah lu bersihin semua. Saya bilangin dah, saya mau orang rajin. Namanya rumah juragan. Nama saya pembantu ya. Nih, saya yang namanya piring, namanya apa itu semuanya udah saya bersihin, udah saya sapu semuanya. Namanya lu udah cuci, lu taruh di rak. Mending amat saya jual ke tukang abu. Lah perabotan gua buras. Nah, ilah, ini apa cuma masukin. Gua dicuci, ditaruh di rak. Nah, itu rasa gua makan, gua iya. Nyomot. Lah, ada apa, ada daun, genjer, lah, apa yang nangkep. Lah, orang dulu gua orang kaya, men. Orang kaya? Orang kaya. Gila, ilah, Betawi kaya, maka gak ada yang kaya congoran abang. Ayam, bisa tilang mulai kemarin melotok. Kopi, lu kan tahu kalau gua kuat di atas meja ada apa? Ada yang putih-putih. Wah, lo itu ingus? Buset ya. Susu. Wah, buset ya lu aja. Susu. Makasih kan. Jadi gini, Mam. Ya. Gua kan ceritanya punya anak satu nih. Punya anak satu. Si Dani. Iya. Dia emang udah lama ke sekolah. Dulu di luar negeri. Oh, ke luar negeri. Karena apa? Gua sebagai orang Betawi. Oh. Pendidikan tuh nomor satu kan. Luar negeri yang ngomongnya kayak was-was itu. Seorang. Dah. Maksudnya biar dia pinter. Oh biar dia pinter. Karena jarang sekali orang yang pinter. Oh jarang kali pinter. Iya. Pendidikan itu penting. Oh pendidikan. Makanya gue jarin ya. Sawah gue kejual. Iya. Buat pendidikan anak gue. Oh. Supaya dia pinter. Kan bapak gak, bapak kan yang ngomong masalah pendidikan. Oh. Nih sekarang bapak saya tes mau. Oh tes apa tuh? Nah, bapak saya tes. Oh. Iya. Tes apa? Gak mau. Nah saya nih punya tebak-tebakan buat bapak. Oh lu mau ketemu tebak-tebakan? Iya. Silakan silakan. Mau kan? Silakan. Nih pak. Budi punya telur dua. Dua. Bapaknya punya telur dua. Dua. Karena Budi kerepotan dibagi ke anaknya tinggal berapa pak? Gak, baginya berapa duit? Baginya cuma satu. Gak tinggal tiga dong? Dua, bego. Ah, dua. Ilok telur bapaknya dikantolin satu. Ya gue dudungan lu, maksud gue dibego-bego. Nah berapa aja, ngomong kata pendidikan. Telur dua. Nih telur dua nih di Budi. Oh. Bapaknya punya dua. Iya. Nah sekarang kalau dua-duanya ditaruh gimana kan? Ditaruh? Iya. Lah hilang semua gak ada. Lah apa sih, jangan udah ngawur. Bocor. Buset ya. Nah. Iya tapi gue gini man, walaupun iya. Anak gue sekolah di luar negeri, gue kadang-kadang puyeng juga. Oh puyeng. Karena aku udah lama sekali, belum balik-balik. Oh gitu. Gue takutnya dia salah pergaulan di sekolah. Oh, saya juga gak mau ngalih bahasa Inggris pak. Wah lu bisa bahasa Inggris? Saya lama di Inggris. Kok namanya belajar bahasa Inggris? Mending amat ngangon bebek. Lah coba itu. Saya mah jangan pakai ditanya kalau bahasa Inggris, silakan bapak tes. Oh, udah pinter? Bisa. Nah, kalau lu pinter bahasa Inggris, gue tes. Silakan. Gak usah banyak-banyak, ini gampang-gampang aja. Iya, bisa. Oke. Okay. Kalau bahasa Inggrisnya nasi. Nasi itu kalau bahasa Inggrisnya namanya rice. Oh, jadi nasi bahasa Inggrisnya rice. Rice. Mm-mm. Rice. Rice. Kalau panjang? Kalau panjang, long. Kalau nasi panjang? Lontong. Lah. Lah. Inggris. Lu bego buat kali ya? Dia di Inggris kagak ada lontong. Mana tuh jualan? Rice. Kalau panjang? Long. Lah kalau nasi panjang? Lontong. Coba. Ya, bego. Lu juga bisa, Mak? Bisa. Bisa, lu tes.
coba. Kalau gue tes. Itu percuma anak gue apa sekolah di luar negeri. Iya. Nah kalau lu kalau gue tes, kalau bahasa Inggrisnya bapak kapan? Father. 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 Kalau emak? Emak mother. Oh. Kalau emak father? Iya. Iya. Kalau kalau gue cak kemana-mana keder gimana tuh? Lah? Lah. Mana mau orang? Lah, mau nanya mau ke orang. Wah iya ya. Gue cak keder? Gue cak keder. Wah iya bener. Kesat ya. Kebalik gak gue dah ngomongnya. Ngomongnya gimana sih? Apa sih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Internasional. Wah, gue ngomong susah. Ladies and gentlemen, I don't know what it is. Kesat deh. Duh. Salah sih. Ini kayaknya anak gua pulang nih. Iya, anak gua. Gila. Dia. Ini anak gua dari luar negeri. Ya. Eh, pusat. Lah, bengali. Perabotan orang tak cemak-cemek. Buset eh. Eh, sawan. Buset lah. Kan ngamen gua. Tadinya makan nasi, sekarang makan dedek. Oh, saya bukan negeri. Apa kabar saya? Alhamdulillah. Makan dedek kok gak kurang tinggi nih. Tolong, jangan. Sayang, sini. Mana lu buat teman? Ini saya bawa dari Amrik. Ini orang Amrik? Hei, sayang, come here. Kak Dio lah dah. Iya, iya. Pakai lengkos. Waduh, oh, pakai belakang banget. Aduh, sayang. Udah gua ajak-ajak naik kapal mabok. Itu enggak menyelam. Habisnya naik kapal turunnya dijologin. Lagi lu orang-orang biasa lu mah kacanya lu buka kan mabok di sana. Habis enggak betah gerak. Lu aja yang bangetan, ya udah banget. Ini ada apaan sih? Gua diajak narik. Ini lu mau kenalin sama ayah gua. Lu lihat ayah gua jelek. Iya cakep katanya, Mak. Ayam mukanya kayak pala kaleng. Marah. Orang kemana sih? Gunain apa? Manohara. 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 Iya. Memang? Dari depan emang kayak Manohara, samping kayak Manori. Barangan aja. Manori kok dulu lagi muda 17 buset deh. Ya jelas ya. Buset deh, di panggung jeblos begini sih. Katanya mau bulan madu, ke Bali. Lu bukan bulan madu. Apa? Bedu. Ke Bali ngajak naik ojek, nyampenya kapan? Cuma sebening naik ojek. Jalan naik penggi, mau lu. Katanya dikenalin sama bapaknya. Gue lebih mirah merah banget di pinggiran goreng. Dan memang dia mah kayak pinggiran goreng, lu monyong. Nah, kenal lu dulu kan? Pulang. Ya, ilmu ada dulu ya. Hei, Manohara. Kayak dia lah. Manohara kayak kiri. Kiri. Ayah, aku mau nyamperin kekasihku dulu ya. Gimana? Ada melakukan ya? Buset deh. Aku minta pertanggung jawab. Bulan mulu. Buset kata orang di keremas-keremas. Emang apa? Emang ini tete bukan sih? Lagi pakai BH kau disambung. Kau sambung? Dia ngatur ya. Gila ya. Ilok
jahit kayak rumah. Reset ya. Aling-alingin. Hah? Kita bertanggung jawaban. Lah kenapa emang? Reset. Kita dibikin putih hamil. Gak. Lah bunting mau bunting aja gak pakai hamil. Oke, gue aman. Itu pembuatan ningkat, dobel. Lona, itu ketinggian. Lebunting sama hamil dia-dia juga. Ah, ayah, ini aku kan pulang dari Amerika. Ini ada apa rupanya banyak orang? Wah, ini anakku sayangku, manis lucu cintaku. Oh iya? Ini kita dalam acara Porkabi. Oh, Porkabi? Porkabi. Ah, Porkabi itu apa ya? Forum komunikasi anak Betawi. Oh, anak Betawi ya? Nah, sebagai orang Betawi. Iya. Kudu bangga jadi orang Betawi. Iya. Makanya lu ke sekolah di luar negeri biar pinter. Iya, jangan mau kalah ya sama orang-orang lain ya. Sekarang dia kata Betawi kampungan, nah, tapi dia bisa ke luar negeri. Itu dia. Bisa jadi tukang insinyur. Tukang insinyur. Lah. Pak kata lu mendingan STM dong. Lah. Insinyur. Iya itu dia, yang pakai dasi. Nah, itu kayak orang di kantor-kantoran. Iya. Ya, terus dia yang tahu. Lu enggak usah bibir lu gitu kan. Ya sialan amat. Bibir kayak jadi kerdil. Begini anakku. Iya, iya. Jadi kamu kan baru pulang dari luar negeri nih. Iya. Kamu buat temen itu? Iya ini. Kenalin dong sama papi. Tolong. Kiri. Namanya kiri, kok namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Siapa? Situ. Apanya? Namanya. Hah? Nama. Iya, ya. Ya. Buatnya kayak orang gudeg. Mana sih namanya? Halo, Nis. Hah? Halo, boleh kenalan? Apanya? Ya, pakai assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mbak yang siapa namanya? Hah? Ya, budek. Ya. Makanya, Pak, kalau punya kuping, kalau ada Jumat, dikeduk mau pacul. Iya, ya. Hah? Lebih dikeduk mau pacul, iya, ya. Hah? Soplak. Kuping mau pacul. Dulu kalau lu pengen bulan madu mendingan jangan sama dia. Siapa? Tuh sama dia ituan tuh. Nah, untuk anak gua apaan? Habis lu kayak ondel-ondel. Muka cabrik banget juga. Nah, ilah. Iya, iya. Bapak kan nyekolahin lu ke sono ke luar negeri untuk belajar. Iya. Ngapain bawa yang beginian? Di sini lu banyak yang kayak gini. Seribu atu tuh. Di sono tinggal atu emang, itu kan nyempel di got. Itu mana kedikanya itu dia? Ya, iya. Ilok turis gudik. Tidak. Oh, ngajung pajak dia nih. Eh, Dani, kalian turis kalau lagi ketemu, halo Mester gitu. Ah, ya? Mendingan kampung Melayu. Dah. Mester. Emang apaan? Oh, kalau saya tahu Mester lo di negara. Ini kampung Melayu kalian. Menaikin. Iya. Sekarang di mana juga? Di mana dia kenalin sama siapa? Ah, tolong Rika. 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 Tolong kenalkan kepada ayahku. Ini orang dari Inggris, sekarang manggil Rika. Tadi Roma, lu ngomong pada belecetan amat. Hei, ini dia Rika Peranakan. Oh, Peranakan. Kalau Oma kan Rika Rahim. Iya, kalau dia? Dia Rika Peranakan. Oh, Rika Peranakan? Iya. Oh, Peranakan ini cebrik banget. Usap ya. Tolong. Eh, siapa namanya? Ngomong apa? Ngomong. Iya, namanya. Eh, ada dua. Ada dua? Iya. Usap sama panjang amat, enggak ada dua. Emangnya siapa namanya? Yang pertama deh, yang pertama. Yang lama apa yang baru? Ya, ya, kalau yang baru mah yang lama. Yang lama udah habis. Ya. Ilok sama lu gigitin rayap. Ya, bego kali. Eh, nama lu, yang lama siapa? Yang lama udah habis. Udah habis yang baru. Yang baru belum bikin. Ya. Ini gua cek pesawat kali ya. Buset, eh, siapa nama lu? Nama lu apa? Siapa sih nama lu namanya? Apa Mani, apa siapa gitu? Manohara. Nah, malu. Eh, malu. Oh iya, kayak gini, kayak gua hero. Buset. Siapa sih namanya? Nama? Iya, nama. Nama saya kan ada dua. Iya. Nama dari bapak sama ibu digabungin. Gak, ilok pakai baru beratu. Iya. Gak, kalian dari bapak? Nyi Siti Marjuki. Nyi Siti Marjuki? Iya. Nah itu emaknya mana? Nyi, nama mama saya. Nyi, terus? Marjuki nama bapak saya. Oh, jadi kalau gabungin? Nyi Siti Marjuki. Buset, nama digabungin. Iya. Tadi siapa nama lu? Nyi Siti Marjuki, Pak. Nyi Siti Marjuki. Iya. Kalau Siti? Mama saya. Nah, kalau Marjuki? Bapak saya. Oh, nama lu? Tidak tahu. Gak coba itu. Siti Marjuki. Pak, aduh kok saya panggil entong sih? Lah, bule bego. Eh, punya orang dibiakin aja. Buset ya. Ada lelenya. Hah? Penting amat lagi yang gereja.
usah gua pakai tebak-tebak. Halo, halo Lumer. Buset Lumer. Oh, Mary. Buset bembem. Datang. Oh, Bang Baco. Kak Ada. Alhamdulillah. Kabar pulang Kak Ada. Iya. Kak Ada. Lagi pulang. Gua. Lagi siapa ini? Itu memedi. Dobi. Juragan. Ini gua ngeliat juragan. Iya. Oh, gua ngeliat anaknya. Iya, niatnya mau aku kenalkan pada ayahku. Coba angkat tangannya dah. Tangannya angkat, saya lihat dulu, periksa. Belakang ada bom juragan, coba periksa dulu. Dulu, kalau saya kemana-mana rasis. Iya. Kenapa ini dibawa ke situ? Itu Herman. Bang, coba abang periksa dah. Herman. Diam. Duduk. Ada. Itu. Meni lama cara nyamuk. Gua sekali ke apaan itu. Tidak, Rika. Tidak. Gua mau orang ada becekan. Bukan apa-apa, kita dibayar dari kemarin nih. Duitnya beli cepat. Oh, cek gimana? Oh, mending apa? Bukan cek kok. Tong Dani, lu kan catanya baru pulang dari luar negeri nih. Okay. Capek. Ini ngomong-ngomong, waktu kita masih banyak menit ya? Nah. Kagak orang dikasih-kasih 30 menit. Oh, katanya mau diperpanjang 2 hari. Gempor. Sekarang gini, lu kan baru mau main ini. Ya, lu kan pasti capek. Oh, Bang Jamrong, minta izin ya. Ya. Lu kan baru pulang dari luar. Oh, iya Bang, ya. Iya, udah. Iya, udah. Lu kan baru pulang dari luar. Udah kalau begitu begitu aja ya. Lu kan baru pulang dari luar negeri. Iya. Bilang capek. Iya. Bagaimana kita ngopi dulu di sana? Kita ngopi dulu. Iya. Kalau begini kita nyaksiin nggak Bang Romo? Itu dia. Iya, kalian kita ngibing ya. Kita kawin aja yuk. Oke, Rika. Lagi lebih kecil gimana? Lagi lebih kecil udah kawin. Ya, demikianlah tadi lawak dari Supranting RW02. Mana tepuk tangannya nih? Hujan gerimis aja, ikan lele.